sekarang. Sekarang lah. Ya silakan. Masalah dominansi ini, Pak. Yeah. Yang saya rasakan, misalnya saya punya anggota nih, satu orang asisten dokter saya itu lebih dominan daripada saya di pekerjaannya. Ngaca. Bentar, itu mungkin karena informasi kami yang berhubungan dengan Jakarta dan kita ada staff satu di sini. Itu langsung ke anggota saya gitu komunikasi informasi apa semua. Nah di situ saya miss-nya di situ kan ada. Dia terlihat bisa-bisa. Mama mau ketawa-ketawa dari tadi. Nah itu saya harus ditaksin semua dia harus berjuang seleksi ya. Kalau saya nggak tanya sama dia atau dia nggak ngomong sama saya nggak dapat informasinya. Saya tahunya kayak penanya saya nggak dapat informasi itu. Malah apa saya di situ lagi? Bapak sudah berapa kali pindah? Itu tadi saya di pindah posisi. Dia lebih dulu ada di situ maksudnya. Lebih tadi lebih tahu lah. Lebih tahu maksudnya kurang kerja, kurang experience. Nah, di situ. Ya. Tapi kalau enggak pindah terus sih iPhone-nya. Jadi kalau informasi juga maksudnya informasi menurut saya memang perlu Bapak kontrol sih. Informasi itu perlu Bapak kontrol. Masalah Bapak cara ngontrolnya lewat anak buah itu enggak apa-apa. Tapi informasi itu perlu Bapak yang paling istilahnya kuasa untuk mengatur si informasi ini. Karena terutama informasi ini kan dari luar ya. Sebagai modal Bapak untuk mengambil keputusan gitu. Nanti kalau informasi Bapak tidak sampai karena satu lain hal yang tadi Bapak sampaikan itu memang masalah. Saya setuju. Jadi ini memang sudah saya mulai kemarin. Oh iya. Karena dia ada berdasarkan. Saya contohnya. Iya. Lupa ini dari Jakarta ini kalau tahu. Langsung telepon saya. Iya. Langsung telepon telepon saya. Komunikasi sama saya. Bagaimana nanti saya selesaikan disini. Yang sudah jalan. Sudah jalan. Oh iya. Itu penting. Kalaupun nanti informasi itu lewat anak buah, itu atas perintah Bapak. Iya. Gitu. Nah, itu teknis utama yang memang perlu di. Kalau masih ini Bapak telepon langsung ya. Iya itu dia. Oh jadi begitu Pak. Terus satu aku staff lagi yang komunikasi kan enggak sama saya lu. Oh iya. Kalian tahu kan begitu. Kira-kira enggak ketemu dulu. Ya Bapak harus hitung harus apa harus strict ke bawahnya. Ke bawah nggak boleh keluarkan data kecuali melalui saya kan, karena penanggung jawabnya Pak Uco. Ya dan itu yang tadi disampaikan salah satu kelemahan yang dominan itu kerahasiaan data. Dia bisa menyampaikan yang bukan wewenang dia. Itu dia. He, itu yang dia lebih melewati batas itu Pak Uco. Saya katakan. Itu harus. Dan setelah saya kata dia kan situasi yang nggak nyaman dan itu langsung muncul kan gitu. Tapi habis itu sudah selesai. Yang nggak nyaman muncul kita beresin lagi. Kita beresin. Tapi aturan tetap aturan. Gitu. Ya. Ya makanya tadi si pemimpin ini harus bisa melihat mana logis, mana perasaan. Logis ini harus terpenuhi, perasaan nanti perlu terpenuhi juga. Gitu. Tapi logisnya jangan lupa. Ya. Logisnya jangan lupa. Ya. Tapi Pak. Silahkan Pak. Misalnya ini apa namanya kasus model gini. Si atasan ini kurang kompeten di bidang itu gimana Pak? Nah itu apa namanya si malakama juga ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita selesaikan di belakang orang menunggu. Ya, ya. Wah saya nggak ikut itu. Bagaimana nah, bisa kompeten kalau misalnya memang tahu informasi tadi? Ya, oke. Yang pengalaman di awal kan memang di situ duluan Pak. Saya nomornya di situ. Saya rasa kita semua di sini ini awalnya tidak yang kompeten. Bahwa di wahana itu kita membuild up timnya itu dari karir. Semuanya di sini hampir semuanya berkarir dari non pengawas. Berjenjang dan rata-rata kita di sini di atas 5 tahun kalau saya cepat. Dan pokok kita kecil. Jadi kalau kompeten atau tidak kompeten, saya rasa kita semua dulunya tidak ada kompeten. Tapi kan karena waktu yang mendesak tuh malah udah misalnya segmen misalnya
kalau yang ada nih paling segera disusun ya. Itu tadi saya dibilang di awal ya, kita juga harus mencermin. Saya tadi bilang bahwa kita harus mengembali kita sebagai pengawas ya, kemampuan kita bukan hanya kemampuan leadership ini, tapi kemampuan teknis kita juga harus kita kompeten di bidangnya. Benar, bagaimana anak buah kita mau atau section lainnya terhubung dengan kita tidak bypass ke anak buah, kita harus membekali diri kita dengan kemampuan teknis yang kompeten juga agar kita tidak apa tersalib sama bawahan gitu ya maksudnya ya Ilham ya. Ya benar, sepakat juga sih Pak. Saya sepakat juga ya, selain kemampuan ini kan dibilang soft skill Pak Cok dan teman-teman yang lain, hard skillnya juga harus kita penuhin juga. Yang di kebanyakan perusahaan justru kebanyakan orang concern ke hard skillnya aja, jadi kemampuan teknisnya aja, tapi mengelola sumber daya manusianya, kemampuan komunikasinya itu tidak diberikan. Kendala juga demikian juga sebaliknya, kalau kita cuma leadershipnya komunikasi jago tapi kemampuan teknis kita menganalisis oh ini akan habis fuel tongkangnya, ini kita tidak jalan nalamnya, ya juga kita akan dibawa sebagai pemimpin. Betul ya Pak? Ya setuju Pak. Setidaknya Pak perlu paham dulu, misalnya timnya, kalau tadi kan diceritakan sebetulnya timnya nggak terlalu banyak ya, ya dalam artian antara 4, 5, 10, 20 gitu ya, artinya kita sebetulnya bisa hafal masing-masing orang itu kemampuannya apa. Kita perlu tahu kemampuan mereka masing-masing apa, sehingga kalaupun kita nanti memberikan delegasi, kita tahu ini delegasi ini akan selesai dengan baik atau tidak, tugasnya bisa selesaikan dengan baik oleh si ini atau tidak gitu. Ya memang kalau awal kita masuk, kita perlu pahami itu dulu sih Pak, pahami ke diri kita dan diri masing-masing anggota tim kita. Sambil ngejar kompetensi yang tadi perlu dilakukan gitu ya. Jadi suatu saat memang sangat diperlukan, yaitu kita ada. Tapi setidak-tidaknya kita paham siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, tapi di bawah koordinasi kita. Itu masih perlu tuh, bahwa leadernya adalah kita gitu. Apalagi kalau ya kalau di sini tadi sebetulnya di atas 5 tahun itu sangat kompeten lah. Tapi kalau kita lihat Pak, kalau di Indonesia ini menteri bisa berubah tuh dari menteri BUMN jadi menteri kesehatan jadi menteri. Ini beda banget Pak, betul-betul beda. Kalau Bapak main ke masing-masing kementerian, itu bawahannya cara kerjanya beda, bahasa bicaranya beda dan seterusnya. Jadi yang pertama mereka lakukan hampir sama. Jadi mereka pahami dulu orang-orangnya yang secara langsung di bawah mereka itu kemampuannya apa, sehingga mereka cenderung koordinatif aja perannya gitu. Terima kasih Pak Kepala. Tadi misalnya sangat menarik ya, terutama case-case-nya, jadi kita banyak sharing Pak ya, kasus-kasus yang terjadi di lapangan desain gitu. Mungkin karena sudah pukul 12 kurang Pak ya, ya kita ya. Bisa, waduh super ya. Tapi saya izin dulu ke Pak Ketut, sudah siap Pak kita? Karena kalau tidak tadi yang bilang yang bawa yang dari geologi mau persiapan Pak ya? Ya Mas? Ya. Nah, kita akan isoma dulu, istirahat sholat dan makan siang kepada para peserta. Nanti kita akan kembali ke tempat pelatihan kita di pukul 1 Pak ya. Atau pukul berapa Pak Ikan? 1.15. Saya tahu ada yang panjang wiridnya. Biasa aja tadi. 1.15 on time ya. Kita kasih 15 menit.